adalah separuh daripada iman. Dan sabar ini, apa maksud sabar? Berlapang dada. Sebab Nabi kata, dalam benda yang kita tidak suka itu ada banyak kebaikan. Jadi kita kena lapang dada lah. Kadang-kadang Allah bagi kita sakit, ya? Allah bagi kat kita sulit sangat. Perkara pertama yang kita kena buat, lapang dada. Iaitu kita terimalah, kita terima. Sebab dalam tu ada kebaikan, ada banyak sangat kebaikan. Jadi sabar tu adalah gudang, satu gudang daripada gudang-gudang syurga. Jadi kena banyak sabar, ya. Qanaah ni merasa cukup lah. Merasa cukup dengan benda yang sedikit tapi rasa cukup, ya. Qanaah ni contohnya banyaklah kalau kita tengok hikayat ataupun cerita-cerita daripada orang alim dahulu, memang banyak kisah tentang qanaah ni. Contohnya apa nama? Sahabat-sahabat Nabi pun, ya, Rasulullah sendiri pun kalau kita tengok dalam rumah dia pun memang tak ada apa, ya. Ulama-ulama dulu pun orang tak apa, dia pun zuhud sangat. Zuhud sangat sebab pun tak mau merasa banyak sangat lebih kepada dunia. Ini wanita yang solehah kena jaga nafsu. Ya, kena jaga nafsu. Nafsu ni dia ni memerintah kejahatan. Sangat kuat jahat dia, ya. Dia ni kalau kita kata peperangan dengan orang kafir ataupun kita kata orang kufar. Peperangan dengan orang kufar dia bermusim, ya. Habis-habislah. Ya? Dan dia tidak ada pembantu daripada pihak kita. Orang kafir, kita perang dia tak ada pembantu daripada pihak kita. Tapi kalau kita perang syaitan, syaitan ada pembantu dia daripada pihak kita, iaitu nafsu. Ini N ni termasuk nafsu dan syaitan. Sekalilah nafsu dengan syaitan. Nafsu dengan syaitan sekali, dia akan banyak tertipu lah. Nafsu ni, kalau kita nak gambarkan nafsu ni, dia ada sifat dia. Sifat dia, dia suka angan-angan. Dia suka lapang, dia suka seronok-seronok, dia suka malas-malas. Itu nafsu. Macam kita nak pergi mengaji, kan, dia rasa malas lah nak pergi mengaji, itu nafsu. Dia tak suka benda yang payah, dia suka benda yang senang. Dia suka duduk seronok-seronok, itu nafsu. Jadi kita kena perangi dia. Tapi nak perangi dia senang ke susah? Susah. Sebab dia tak boleh hilang daripada kita. Dia duduk dalam badan kita. Maknanya kita perlu kepada satu jihad melawan dia dengan bersungguh-sungguh. Jihad nafsu ni yang paling kita nak kena jaga adalah dalam bab menahan lapar. Kalau siapa dapat menahan lapar, siapa dapat dapat berlapar lah, orang ni dapat melatih nafsu dia. Sebab nafsu dengan syaitan ni kan gandingan, ya. Syaitan ni dia akan masuk dalam urat-urat darah kita. Bila dia masuk dalam urat-urat darah kita, cara dia, Nabi kata, nak tutup jalan-jalan syaitan adalah dengan menyempitkan saluran makan tersebut. Jadi kita kena banyak puasa. Banyak puasa dapat mendidik nafsu. Satu nafsu ni, dia kalau kita layan dia, dia punya perangai, makan suka banyak, tidur pun banyak. Makan banyak, tidur banyak. Bila kita makan banyak, pasti kita tak dapat buat ibadat yang banyak. Kalau bulan Ramadan tu, belum lagi bulan Ramadan kan, baru lagi sebulan nak bulan Ramadan, kita dah plan dah sebulan ni nak masak apa. Kalau kita tengok tahun-tahun yang dulu ni, WhatsApp tu ada resepi sebulan, resepi masakan berbuka puasa untuk sebulan. Hari pertama masak apa, hari kedua masak apa, sampai sebulan. Kalau macam tu kaedahnya kita berpuasa, memang kita tak dapat nak beribadat, ya. Sebab nafsu tu memang kena kekang lah. Ali bin Abi Talib kata, aku dan nafsu ku bagaikan gembala dan kambing. Kalau aku menahannya di sini, dia akan melompat di sana. Tu nafsu macam tu, nak kena jaga dia, ya. Dan nafsu ni pula ada yang kata macam unta. Unta yang, kuda yang liar. Bukan unta, kuda yang liar. Kita tarik dia di sini, kita tarik dia duduk, kita lepas dia lari. Sebab tu kita sekarang kan nak baca Quran tu pun kadang-kadang susah sangat nak lawan dengan nafsu. Macam mana nak baca Quran kan, rasa macam baca WhatsApp lagi seronok kot, ya. Tengok Facebook lagi seronok daripada baca Quran. Sebab nafsu memang suka yang seronok. Yang Quran tadi dia tak suka. Jadi macam mana kita nak biang dia saja ke? Itu ada satu burdah, ya. Dalam satu budah tu, lirik budah kata apa? Nafsu ni macam, nafsu ni umpama anak kecil yang isap susu ibu dia. Macam mana tu? Kalau dibiarkan isap, bila dia nak isap? Bila dia berhenti?
Kita sini kata apa, lah. Bila dia nak lah? Tak lah, no? Memang tak lah. Kita nak bagi dia berhenti, kita nak buat macam mana? Kita kena pergi sapu dulu, apa? Ah, benda-benda pahit, kopi lah. Ya, apa, kat seruntun. Punya nak bagi dia stop. Macam tu lah nafsu. Kalau kita biar dia, dia siap. Kalau kita biar dia nafsu ni, layan. Kita boleh layan handset kita tu satu hari, boleh tak? Ni lenguh dah ni, ambil bantai tampan pula. Ha, handset bukan besar ni, hard tap tu. Sambil duk tidur ni, sini sakit. Lo ni doktor kata semua pakat lawan sakit di sini. Kalau kita kita pergi klinik, semua duk mengadu sakit di sini ni, kawasan sini ni. Pasal apa? Pasal ni. Sambil tidur duk pegang. Nafsu dia seronok, kita layan ni, layan je. Lepas satu apps ke satu apps, lepas satu apps, satu apps. Tak cukup ada Facebook, ada WhatsApp. Tak cukup ada WhatsApp, ada Telegram. Tak cukup Telegram, dia pi pula ke Instagram. Tak pi Instagram, pi WeChat pula. Makcik-makcik lah canggih. Tu suami saya kata semalam kami keluar makan kan, dia duduk, tengok. Tengok apa? Tengok makcik tu. Suami dia duduk makan, dia duduk layan hands Facebook. Dah tua dah makcik tu. No, touchscreen tu, touchscreen. Dia kata, loh, abang ingat dia pun gomban ke? Makcik-makcik sekarang, wuih, hebat-hebat. Oh, dia touchscreen. Laki suami dia duduk cakap, tangan duduk sini. Ha, 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 yang tu lah, yang tu. Sudahlah, ya Allah, subhanallah, itulah, ya. Jadi, kita cara wanita solehah dia nak kekangkan nafsu tadi. Dengan cara apa? Yang pertama, kurang makan dan kurang tidur. Ha. Macam kita nak main mengaji jugalah, ya, sebab menuntut ilmu adalah jihad nafsu yang besar. Sedap tak sedap? Menuntut ilmu, jihad nafsu yang besar. Jihad nafsu yang terbesar adalah datang menuntut ilmu. Jangan tak tahu. Kalau kita boleh mai, walaupun kita malas, walaupun kita segan, orang Melayu, kalau kita kata segan tu, orang utara segan tu maknanya malah lah, no? Ada setengah orang segan tu malu. Jadi ni segan malah lah ni, bukan segan malu. Memang segan, memang malah, memang tak larat, maknanya kita tahu dah. Nafsu cuba nak pasir. Tak boleh, kita kena lawan. Dah, aku nak pergi juga, ambil kentolong, pergi mandi, selika baju, pakai baju, pergi juga. Sebab nafsu tak suka main mengaji. Bila kita dapat mengaji, dapat duduk macam ni, kita dah dapat lawan nafsu. Kita dah menang lah semua ni. Tahniah sangat-sangat. Jadi kita ni kadang-kadang tu lah, duduk saja tu, nafsu nak beli rumah besar, ya? Nafsu nak baju cantik, nafsu nak macam-macam. Tapi belah-belah agama ni tak pula bernafsu. Tak pula bernafsu kan? Nafsu nak mengaji ke, nak khatam Quran ke, nak pandai dalam ilmu, satu-satu ilmu. Itu yang sepatutnya kita bernafsu sebenarnya.